Come, come. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Wilujeng Enjing semuanya. Pagi yang cerah di sekitaran Garut Kota ya, di pusat kota Garut. Oh iya, salam sehat semuanya. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pagi yang cerah di Kota Garut di hari Minggu pagi tanggal 10 Desember kalau nggak salah ya, 10 Desember 2023. Oke, selamat menyaksikan video saya, semoga bermanfaat. SMP 1, SMP 2 SMP. Ini gedung Lasmi Ningrat, gedung wanita kalau dulu mana? Wanita apa? Ini gedung KNPI Intan Balarea. Iya, ramenya. Intan Dewata. Rame tuh. Sini ada yang naik sepeda, ada yang naik motor, ada yang naik mobil, ada jalan kaki. Jadi turun di sini aja ya. Siap deh. Karnaval SCTV. Sok, 1, 2, 3. Oh, step, kayak mobil deh. Dah. Ya, biasa bocil-bocil mau nonton Karnaval SCTV. Ajalah, saya mau cari cara yang lain. Mending beres-beres rumah. Ini masuk jalan Pramuka. Aduh, inilah suasana jalan kalau minggu pagi dulu rame karena Car Free Day. Sekarang Car Free Day-nya kan pindah ke jalan apa ya, ke jalan baru di Lingkar Cipanas. Tapi kalau sekarang tadi di alun-alun lagi ada acara, jadi rame sekali. Cuma
cuma saya nggak mampir. Ini ada kerjaannya harus diselesaikan di rumah nih. Thank you.
ada masjid besar Tarogong Kidul ya, dekat kampus ya Sahanggana. Bahkan gedung dakwahnya Muhammadiyah juga sudah megah, sudah selesai dibangun dan sudah digunakan, sudah beroperasi. Di sini nih saya kabarin bakal ada rumah sakit paru-paru, masalahnya ini belah kanan, pas depannya kampus 2 ya Sahanggana. Besar kalau oke ya, sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sehat selalu, selamat berkarya. Mohon